Hai teman-teman, kembali lagi sama gue, Blow Dice Sky. Kali ini gue bakal bermain game terbaru. Ya, memang cukup lama sih gue recordnya. Soalnya, ya seperti kalian tahu, masalah internet ya, oke. Game yang bernama Aura Kingdom 2 ya. Oke, kita langsung tap to start. Ini buat movement-nya, ini skill-nya kayaknya nih. Oke, kita start. Oke, mantap nih. Ini adalah Shinobi ya. Ini assassin ya. Seperti biasa assassin itu besar di critical ya. Coba. Bisa berubah jadi naga dia. Keren animasinya ini. Recommended guys nih game. Dragon attack-nya tinggi, def-nya sama ACC akurasi mungkin. Buka buat kritikalnya sama EIV itu IVD ya, menghindar gitu. Oke, movementnya jelek itu. Ini apa ini? Nice elementalist. Oh, ini rata ya. Elementalist itu kayak seperti match ya. Ini Archer kayaknya ini. Nim. Oh ini alam ya. Kita Shinobi aja ding. Oke kita Shinobi aja ya. Ini kita bisa up aja. Defnya sama Ace nya nih. Oke, mantap. Kita bisa mengganti hairstyle nya juga ya. Nice. Oh ini yang paling ganteng nih. High color. Oh ini nih. Gue juga mau sih. Kalau ada uang mau warnain warna coklat juga. Ini matanya ya. Oh ini nih. Face apa ini? Ini kelihatannya strong nih. Warna mata. Yap, ini bagus skin tone. Oh ini warna kulit ya. Biasa aja deh. Oke mantap next. Oh ini skillnya kayaknya. Mantap. Oke kita langsung aja. Lanjut. Ini apa ini? Oh, aksesoris ya. Oh, kita up. Kita kembaliin kembali. Kita biasa aja. Oh, ini buat perbesar aksesorisnya ya. Oh, ini kita ada jangan dah. Gak usah. Wingsa, enggak. Waduh. Ini aja deh. Untuk kepala gak usah. Wingsnya, kita bisa langsung pakai wings ya. Mantap ini Aura Kingdom. Ini lebih modern ya. Ini lebih ya mantap ini obsidian kayaknya nih. Iya obsidian. Kita pakai obsidian aja. Biar lebih natural gitu. Skyline. Wes. Aduh nggak kelihatan lagi. Lagi. Aduh. Sky. Prime. Mantap. Sip. Bisa kah? Bisa. Oke, kita ke in-game-nya ya. L.A. Dolons. Assist you in battle. Mantap game.
buat grafiknya lumayan keren ya. Aduh, recommend lah. Animasinya keren ya. Kita coba lihat ya in-game-nya. Pergerakannya kita harus ini ya. Oh. Lumayan, bro. Lumayan. Oh, kita tour in. Oh, kita berbicara dengan Leona. Kita skip aja ya. Oh, mantap. Lalu main ini game yang gue suka. Kita ambil nih. Oh, ambil senjata ya. Dapat senjata level 5 kita. Kita bisa bertarung. Ini buat attack-nya kakak. Mantap. Oh, kita skip aja. Nggak bisa, nggak perlu nonton. Apa ini? Oh, kita membantu orang yang terjebak. Pushing deh guys, pushing. Lalu kita skip. Dapat XP. Masih ya. Waduh. Sorry ya. Soal gara lama itu gara-gara ini internet gue nih. Naik level kita. Membuka ini ya, skill. Kita harus melawan itu Hellhound kayaknya nih. Yo bro, hajar bro. Ayo, hajar. Aduh, terkepung aing. Oke, hajar. Itu kayaknya bosnya tuh. Gak bisa lompat ya. Argles nih. Lawan bos kita. Ada loadingnya ya. Ya biasa game RPG ya. Hah? Langsung menang kita. Ini kita bicara sama Leona. Skyrim, wake up. Disuruh bangun dia. Kita langsung mengalahkannya. Mantap ini, mantap. Kemana lagi kita ini? Wah, kameranya gue taruh di mana ini ya? Mungkin di sini aja mungkin. Agak susah ngeliat. Oke, kita skip aja. Masih sama Leona. Hah? Waduh. Gini terus ya. Nah. Lah. Nyangkut kah? Sky wake up. Kita tunggu nih. Sorry. Wi-Fi gue nih. Oke. Apa belum diambil rewardnya? Harus ambil rewardnya ya. Kita ditemani ini guys. Sama waifu kita, ditemani sama waifu. Oke. Kita bicara sama Rebecca. Oke, kita ambil rewardnya. Oke, ini kita quest ya. Kita bakal melawan apa ini? Disuruh
ini menghalangi jalan ya. Oke aja bro. Bisa auto, bisa auto. Si. Auto aja deh. Oke, equip. Mantap. Kita pakai lagi. Coba dulu, coba lancar ya wifi gue. Mantap nih, bakal mantap. Lawan bosnya. Savage dong. Raja, raja kambing. Ajar. Iya, mantap. Lari tuh, raja kambing. Kita dapat pet kah? Kayaknya kita dapat pet nih. Betul dah. Kita dapat kambing. Yes. Oke. Kita menaiki kambing, guys. Gimana cara naikinnya? Waduh, kehalang ini kayaknya nih. Tapi nggak apa-apa, ini first impression ya. Impression. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini saja dulu ya video kali ini. Yap, game Aura Kingdom ini bisa di-download di Play Store ya. Ya lumayan dah. Buat grafik sama gameplaynya lumayan bagus ya. Mungkin kalian lihat jelek nih gara-gara internet juga ya, mungkin. Ya buat animasinya ya lumayan dah. Oke, see you again di next video. Bye peace.